Penasaran sama yang baru buka di depan gerbang perumahan Golden City Bekasi Utara, Ramen Yu. Tagline-nya Ramen Rakyat Indonesia, harga mulai 9.000. Jadi penasaran, coba kita lihat aja yuk. Oke, jadi ini yang harga mulai 9.000 ini adalah untuk cemilan-cemilannya seperti gyoza, chicken katsu, odeng tempura, terus ada nori tempura. Ini ada yang isi satu, ada yang isi tiga ya. Ini kulit crispy, chicken skin, dan ada pangsit goreng. Ini kebetulan aku sama RRF, Rama Reza Fauzan, tapi Rama nggak ikut karena lagi OSIS. Anak-anak pengen gyoza sama nori goreng. Ini daftar menu dan harganya, bisa kalian screenshot ya. Ya, ini makanannya sudah siap. Aku pesen ramen baja hitam. Harganya 17.000 dan es dawet harganya 9.000. Selamat makan. Dari Oja. Tapi ini harga belum termasuk PPN ya. Ada anak kecil, anak bayi. Mana jalan? Selamat makan Reja. Panas. Kita coba cendolnya. Bismillahirrahmanirrahim. How's that? Sekarang kita lihat isi apa aja dari ramen baja hitam. Mie ini kuahnya sudah gurih dan ada rasa pedasnya spicy gitu ya. Terus ini ada potongan jamur hitam, ada jagung manis pipil, telurnya setengah, nori sama potongan ayam. Sekarang waktunya kita makan. Kita coba nori tempuranya dulu. Agak keras dipotek. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasa aku lebih suka nori original aja sih, nggak usah digoreng-goreng gini. Kayak rasa aslinya tuh hilang. Tapi untuk kerupuk-kerupukan ya oke lah. Mari sekarang kita coba mie-nya. Mie-nya ini kecil-kecil dan halus gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kuahnya enak, cukup enak ya dengan harga 17.000, oke lah, karena toppingnya juga cukup bervariatif. Rasa mie-nya juga enak, sesuai dengan tagline-nya Ramen Rakyat Indonesia. Jadi untuk para pencinta ramen, mari merapat ke Ramen Yuk, karena harga sesuai dengan kantong, rasanya pun oke. Pilihan snack banyak, harga minumannya pun standar, so-so, oke semuanya. Yowis, aku habisin makananku dulu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.